Ribuan mobil dan motor dipastikan akan memadati sejumlah tempat wisata di kawasan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Tidak hanya akan menimbulkan kemacetan, banyaknya kendaraan yang akan melintas berpotensi terjadinya kecelakaan. Sejak 3 tahun terakhir, kawasan Pegunungan Dlingo, Kabupaten Bantul menjadi tujuan wisata favorit wisatawan dari berbagai daerah. Tak kurang dari 1.000 mobil dan 10.000 sepeda motor setiap hari memadati kawasan tersebut selama musim libur Lebaran. Bertambahnya kawasan wisata akan memicu jumlah wisatawan yang berkunjung. Di Kecamatan Dlingo sedikitnya ada 18 kawasan wisata favorit, mulai hutan pinus hingga wisata jurang dan air terjun. Tidak hanya potensi kemacetan panjang, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas juga harus diwaspadai. Kondisi jalan yang menanjak yang lebih dari 20 km membutuhkan konsentrasi tinggi dan kondisi kendaraan yang prima. Kondisi jalannya sempit, banyaknya turunan dan tikungan tajam, jurang, serta tumpahan oli dan solar akan menjadi ancaman tersendiri bagi para pengguna jalan. Kondisi di sini adalah tanjakan yang pertama, kemudian turunan yang sangat tajam dan berkelok. Di sini ada turunan tajam mulai dari atas dan disinilah sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, kalau di sini selain struktur ya ataupun bentuk jalan yang memang sangat tajam, di sini juga berpotensi terjadinya tanah longsor. Di samping itu kawasan jalan yang agak licin. Ini kalau para pengendara tidak hati-hati, maka dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya kita selalu mengimbau kepada mereka selalu berhati-hati. Kreativitas dan kerja keras masyarakat Dlingo menjadikan pegunungan yang dahulunya tandus berubah menjadi surga bagi para wisatawan. Keindahan dan kesejukan alamnya selalu menjadi buruan para wisatawan dari berbagai daerah yang setiap tahun selalu bertambah. Kalau menurut pengalaman yang kemarin itu paling tidak ya per hari itu lebih dari 1.000 mobil dan lebih dari 10.000 sepeda motor. Itu di long weekend-nya. Tapi itu setelah hari kedua, tidak hari hanya. Gitu. Tahun ini ada peningkatan atau perkiraan masih sama? Kalau pengunjung itu selalu meningkat, cuman setelah di 2017 awal ini peningkatannya tipis, seperti 12%, 15% gitu. Meski diprediksi akan terjadi penumpukan kendaraan, namun pihak kepolisian belum berencana membuka jalur alternatif. Karena semua jalur menuju kawasan Dlingo memiliki tanjakan curam yang berbahaya bagi pengendara mobil yang tidak memahami situasi. Polres Bantul akan menempatkan anggotanya serta sejumlah relawan untuk bersiaga pada titik-titik rawan kecelakaan. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET.